Yeah.
Ibu-bapa dan orang-orang serta anak-anak yang diraikan pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sama sekali saya merasakan terima kasih dan kesyukuran di mana pada majlis ini kita dapat bersama dan usaha kita untuk meraihkan anak-anak yang telah mencapai kemenangan akademik bagi tahun 2019. Saya bagi pihak sekolah, rakan Jual, terima kasih sama sekali kepada YB Jun dan setiap beliau hadir bersama kita dan seterusnya akan merasmikan Hari Anugerah Kemenangan Sembaka 2014. Ikan, ya? Apa YB Jun memang disebut dah Sembaka. Jadi insyaAllah, jadi pada hari kata saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih jutaan, terima kasih kepada YB kerana dapat bersama dengan kita ini. Jadi kadang-kadang ada YB akan merasmikan dari kita terusnya dapat memberi semangat kepada anak kami untuk terus berjuang sama dia masih tinggal di Sembaka ataupun dia telah meninggal dari Sembaka insyaAllah. Juga terima kasih kepada Cik Ahmad dapat bersama dengan kita, juga YB kepada Encik Roslan Berkasih YGP, PIG kita YGP kita banyak bantu YGP tu dia ada apa tu ya, ada dah bibitik-bibitik tu dalam jelah kan YGP. Terima kasih kepada pelajaran majlis pada pagi ini. Salam sejahtera, selamat pagi, guna kemuntatian, kawasan, kau. Selamat pagi, yang berhormat penolong PPD Hulu Selangor, Unit Pengurusan Sekolah Encik Muhammad Herman bin Ibrahim. Yang dihormati Encik Roslan bin Mat Rashid, Yang Dipertua PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Batang Kami. Yang dikasihi Tuan Haji Jamaluddin bin Abdul Kadir, Pengetua Sekolah. Yang dikasihi Tuan Haji Muhammad Ali bin Daud, Penolong Kanan. Yang dikasihi Puan Hajah Nohayati binti Arifin, Penolong Kanan HKM. Yang dikasihi Encik Yusri bin Yasin, Penolong Kanan Kokurikulum. Barisan-barisan guru-guru yang dihormati dan ibu bapa yang dikasihi dan tak tertinggalan kepada anak-anak yang diraihkan pada pagi ini. Sekali lagi, guru dan pelajar jelas menunjukkan kesepaduan untuk merealisasikan majlis ini. Tahniah. Tidak dilupakan juga ucapan terima kasih atas kehadiran para ibu bapa yang sudi meluangkan masa pada pagi ini. Sesungguhnya kehadiran ibu bapa mencerminkan komitmen dan hubungan silaturahim yang baik, yang mesra antara sekolah dan ibu bapa. Pada hadirin yang dikasihi, sempena hari yang sejarah ini, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan tahniah dan syabas kepada pelajar-pelajar yang telah berjaya mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik. Sewajarnya kita meraihkan kejayaan mereka yang telah berusaha bertungkus lumus mencapai kejayaan dalam apa juga bidang yang diceburi, khususnya dalam bidang akademik. Semoga majlis pada pagi ini menjadi peristiwa bersejarah dan menjadi inspirasi kepada pelajar-pelajar lain untuk bersaing bagi mencapai kecemerlangan. Sesungguhnya majlis ini sememangnya ditunggu-tunggu oleh pelajar yang telah berjaya mencapai kecemerlangan dan menepan nama dalam bidang kurikulum khususnya kejayaan, harapan, kecemerlangan sekolah. Setelah bertungkus lumus menyebai usaha dan kini detiknya untuk para pelajar menuai hasilnya. Para hadirin yang dikasihi, saya percaya
Kejayaan yang diperoleh oleh para pelajar adalah hasil kerjasama mantap antara barisan pentadbir, guru-guru dan para pelajar. Dengan sokongan dan komitmen yang padu daripada para guru dan ibu bapa, sesungguhnya Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Batang Kali telah berjaya melahirkan ramai pelajar yang berwibawa yang berpentadbiran di sekolah ini. Semoga hubungan erat antara pihak sekolah dengan ibu bapa dapat merealisasikan hasrat sekolah ini untuk menjadi sebuah institusi yang cemerlang dan mampu membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berkepribadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi serta berdaya saing. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati, sebenarnya tidak ada jalan pintas ke arah mencapai kemajuan melainkan dengan kerja keras. Saya percaya kesungguhan dalam menuntut ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran akan mendorong pelajar untuk menjadi warga sekolah yang cemerlang. Kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh sekolah adalah hasil sumbangan guru-guru dan para pelajar yang penuh berdedikasi, kreatif dan inovatif. Semoga kejayaan yang dicapai pada tahun ini akan menjadi pemancing kepada keseluruhan warga sekolah untuk meningkatkan pencapaian selaras dengan misi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia. Harapan saya agar guru dan pelajar sentiasa bekerja keras bagi memastikan sekolah ini sentiasa mempersiapkan diri untuk terus mencipta kejayaan dalam bidang ekonomi dan kurikulum. Namun begitu, yang pasti sasia yang terpuji dengan disiplin yang tinggi sahaja yang mampu memastikan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Batang Kali terus cemerlang. Para pelajar yang dikasihi, secakap mana kehidupan kita, adat dan budaya hasil peninggalan nenek moyang perlu dipupuk dan diamalkan. Saya menyeru supaya guru, ibu bapa dan pelajar sentiasa saling hormat menghormati antara satu sama lain. Amalan nilai-nilai budi ini secara langsung akan membentuk sasih dan disiplin yang baik dalam kalangan warga Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Batang Kali. Keadaan ini akan membantu warga sekolah untuk menjayakan lagi usaha-usaha dalam menjadikan sekolah ini sebuah institusi yang cemerlang. Diharapkan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Batang Kali akan terus maju dan mencapai kejayaan yang cemerlang dan gemilang. Dengan ini, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan 2018 Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru. Dah banyak kali pun boleh main. Jika banyak kali itu menunjukkan peruntukan banyak. Banyak kali menunjukkan banyak kata Wabi. Untuk pengetahuan, gambar-gambar program yang YB hadir, bahan semasa mengenai skim ataupun manfaat dari kerajaan, makluman. Oh.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ucapkan terima kasih kepada Batang Kali Chinese Orchestra. Muhammad Azali.
Thank you.
Jati Syamimi binti Muhammad Syauki, 3 Zambur. Thank you.
Syarikat Binti Zamzuri dan Isatisi Kelas 3Z. Nur Sahila Binti Kusmi 7A2B Kelas 3D. Thank you.
Okey, satu, dua, mula. Dipersilakan potong keknya. Potong keknya. Saya dan Syabas kepada semua. Terima kasih. Okey, ada lagi fotografi freestyle. Sila berikan ruang Cik Irma, tak apa nampak lah. Siap. Beri ruang juga kepada Cik Roslan. Baik nampak nanti.